Halo kawan elektro muda. Kemarin saya beli ini mesin TV LED universal, tapi dalam kondisi mati standby. Potnya masih bagus, belum ada bekas solder, yang berarti mungkin barang baru tapi cacat produk dari pabriknya. Saya lihat hanya soket antenanya saja yang kelihatan ada karat sedikit. Oke, langsung kita tes dengan LCD 7-in saja agar memudahkan saat perbaikannya. Nanti saya akan tunjukkan poin-poin tegangan wajib yang harus hadir agar controller ini bekerja sempurna. Kita pasang kabel LVDS-nya. Oh iya, jangan lupa jumper diposisikan di 3,3 volt ya, karena tegangan modul LCD ini 3,3 volt. Baru kita pasang kabel LVDS-nya. Oke, setelah terpasang, kita beri tegangan adaptor 12 volt. Layar LCD tidak ada tanda-tanda menyala. Kita siapkan multimeter untuk ukur tegangan sekarang. Kita ukur dulu VCC dari adaptor, harus hadir 12 volt. Layar masih blank ya. Letakkan probe hitam ke ground, lalu probe merah ke out adaptor. Hadir ya 12 volt. Sekarang kita lanjut ukur tegangan 5 volt. Hadir 5 volt di step down ke 3,3 volt juga hadir. Selanjutnya VDD RAM juga hadir 1,8 volt. Oke, sekarang kita pindahkan probe hitamnya dulu agar kawan lebih bisa memahami. Probe hitam ke ground, lalu probe merah ke komponen yang diukur. Kita ukur lagi VDD R-nya, hadir 1,8 volt. Lanjut ukur VCore-nya di lilitan ini, harus hadir 1,2 volt. Lanjutkan ukur di VCC untuk tuner, ini harus hadir 3,3 volt. Jadi harusnya controller ini sudah menyala ya. Oke, kita ukur tegangan input di ground untuk LCD-nya. Harusnya sudah ada 3,3 volt. Akan tetapi di soket LVDS belum hadir, masih 0. Ini alasannya kenapa LCD belum menyala, karena di soket tidak ada VCC-nya. Padahal tegangan wajib semua hadir. Coba kita ukur EEPROM-nya. Harusnya hadir juga 3,2. Ternyata hadir juga 3,2 volt. Oke, kita akan coba flash. Sebelum proses flash, kita angkat dulu EEPROM-nya dan beri flux dulu ya, secukupnya. Karena flux memudahkan kita saat angkat pasang komponen. Lalu tambah timah seperti ini. Sampai dirasa cukup timahnya. Klik like kalau kawan suka video ini. Subscribe dan nyalakan loncengnya agar bermanfaat bagi kita semua. Lalu kita bisa lanjut proses pengangkatan EEPROM dengan menjepit EEPROM dengan pinset. Panaskan sebelah dulu, setelah panas dan meleleh timahnya, kita pindahkan solder ke sisi lainnya. Setelah terlepas, kita siapkan alat programmernya. Di sini saya pakai yang CH341A.
Setelah satu sisi terpasang, lanjut sebelahnya. Kita rapikan dan pastikan pin-pin EEPROM menempel semua agar nantinya terdeteksi oleh komputer. Untuk mencari firmware, kita bisa dengan ketikan Google chipset yang dipakai atau dengan kode bootnya. Kita klik detect, lalu kita klik read untuk membaca EEPROM-nya. Ternyata ada isinya setelah terbaca. Kita lanjut ikhlas biar bersih. Kita klik ikhlas untuk menghapus firmware dari EEPROM. Klik OK. Kita bisa klik read lagi untuk memastikan bahwa EEPROM bersih. Kalau EEPROM normal, harusnya setelah erase lalu read semua parameter FFF semua, berarti EEPROM normal. Lanjut isi firmware baru. Di sini saya isikan ajak saja ya, karena hanya untuk testing saja. Kita pilih auto saja, tunggu sampai selesai. Tambahi timah lagi agar memudahkan pencopotan. Bersihkan dulu timah di bot.
lihat pin 1 yang mana di apronnya agar tidak terbalik. Setelah pemasangan EEPROM, saya harapkan bisa normal ya. Karena setelah proses flash EEPROM dan ternyata belum menyala, bisa dipastikan chipset rusak dan kita harus ganti. Kelihatannya sudah normal. Dilihat dari LCD nyala sekejap lalu kembali standby. Coba kita remote. Alhamdulillah sudah menyala ya. Oh ya, sebelumnya sudah saya scan dulu siaran TV-nya. Setelah siaran TV-nya ada, lalu coba kita matikan TV-nya untuk mengetahui EEPROM normalnya. Setelah dimatikan harus masih menyimpan siaran TV-nya. Ternyata masih menyimpan siaran, berarti TV sudah normal. Terima kasih kawan telah menonton. Semoga bermanfaat dan nantikan video saya selanjutnya.